Selamat datang lagi, Dulur. Cara mengetahui jalur PLN untuk trapo UPS atau bekas cabutan UPS. Caranya mudah. Ini 15 ampere, Dulur. Caranya mengetahui primer dan sekunder. Biasanya itu kalau primer itu kawatnya kayak gini, yang agak ke dalam tuh listriknya, untuk listrik ini empat ini yang besar ini kawatnya sekundernya, ini keluarannya. Kita cek dulu ya, kita cek dulu, sebentar kita cek dulu. Kita kerepan ke Om ya. Kita coba dulu mana yang nyambung tidaknya. Coba. Oh ya, ini ya, kabel ini itu sama aja ini CT. Nah, kan ya nyambung enggaknya? Nyambung. Ini sama ini nyambung, ini berarti CT ya. Ini ada kabel lagi, ini sekunder ya, ini sekundernya agak kecil, ini sekunder ini yang agak keluar, ini sekunder juga, ini CT juga, ini CT dulur, ini CT. Kita coba ya, CT nyambung. Dan gimana caranya mengetahui 220 dan nolnya? Kita lihat dari lilitannya ini. Yang pertama itu ada kedua lem itu biasanya 0 185 220, ini biasanya PS itu 255 volt. Jadi 0 ini 185, ini 220, ini 250. Kita kalau masih ragu, kita coba pakai apa itu, bolma, seperti kayak ini ya, kita jumper, kita masukkan yang nol biasanya di kanan, dulur. Kalau biasanya kabelnya agak besar kalau cabutan UPS. Kita coba ya, kalau kita coba redupnya, coba kasihkan 185 ya, kayak apa kalau nyalanya terang ya salah. Nah, ini agak terang ya, ini 100 agak mendekati ya, kurang redup. Ini kita pindahkan ke sini ya, yang 220. Coba, ah tam, ini semakin redup ya, redup sekali. Kita coba lagi yang 255 volt. Coba ya, kita coba. Nah, ini redup sekali ini ya. Itulah caranya mengetahui primer. Kalau masih ragu ya pakai bolma, dulur. Kita coba kasih arus ya, kita cek berapa volt DC. Kita coba ya, ntar saya rapikan dulu, kita coba, saya rapikan dulu di biar tidak konslet. Saya kasih ke 220 nih nolnya, ini 220 nya. Kasihkan listrik
berapa pol ukurannya ketemunya ini. Ini hati-hati saya ya, takut kesetrum, sangat bahaya ini. Ini sudah saya rapikan ya, sudah saya rapikan, ini saya colokan ya. Tuh kita lihat ya, ya itu sudah saya kasih listrik ini. Nah, kita coba berapa volt keluarannya. Kita kerokan ke 200 volt. Kita biar tahu berapa volt ini keluarnya JT-nya. Ini sama aja ya. Ini double itu nih. Ini sama aja JT tengah ini. Nah, ini sama aja JT. Aman. Berapa volt ya? Kita lihat 28 volt. 28 volt. Jadi JD 28. JD 28. Yang ini ya, yang apa itu? Bentar ya, saya matikan dulu yang bilang satunya, kita coba keluarannya berapa ini. Ini yang satunya yang primer, sekunder yang kecil, berapa volt? Kita coba ya, kita tes berapa volt untuk TT yang ini. Ini saya, ini kabel hitam JT ini ya, ini voltnya 28 volt, 28, 29 volt. Wow, enggak imbang. Oh ya, imbang sih. 29 volt CT yang kecil. Begitulah cara mengetahui sekunder dan primer pada trafo USB, UPS. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Mantap.